Binmas Kelurahan Kembangan Selatan Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Muhdir mendapat laporan melalui telepon dari Mardan selaku Ketua RT 5 Kembangan Selatan tentang adanya seorang warga penghuni rumah kontrakan yang meninggal dunia. Atas hal tersebut, Aibtu Muhdir segera menyampaikan laporan ke kantornya di Polsek Kembangan kepada Pawas Ibtu Suparno. Lalu dengan dipimpin oleh Pawas Ibtu Suparno, Binmas bersama SPK Ibda Wayan dan anggota Reskrim melakukan pengecekan ke TKP. Dari hasil pengecekan dan olah TKP, diketahui almarhum bernama Ahmad Suparjo yang berprofesi sebagai ojek online yang tinggal di Desa Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai hasil olah TKP dan keterangan saksi tetangga almarhum, tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan pada tubuh almarhum. Diduga keras, almarhum meninggal dunia karena sakit yang dikuatkan sesuai dengan temuan isi pesan singkat melalui WhatsApp almarhum dengan istrinya. Dari Jakarta, Aibtu Muhdir, Tribrata TV, Salam Tribrata.